di tahun ini 2021 menurun menjadi 512 kecelakaan. Untuk korban meninggal dunia ini meningkat. Untuk jumlah kecelakaan yang menurun, tapi korban meningkat. Tahun 2020 ada 29 orang yang meninggal dunia, mati sia-sia di jalan karena kecelakaan. Kemudian tahun 2021 ini meningkat menjadi 35 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Yang luka berat, tahun lalu 49 orang, tahun ini juga meningkat menjadi 99. Kemudian luka ringan terjadi penurunan dari 625 orang yang luka ringan tahun 2020, tahun ini 2021 menjadi 544. Untuk kerugian materi yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, tahun 2020 sejumlah 323 juta. Untuk tahun ini 2021 yaitu sejumlah 403 juta 50 ribu rupiah. Kerugian harta benda tahun lalu ada 755 dan tahun ini menurun menjadi 129. Untuk penyelesaian perkara kecelakaan tahun lalu ada 413 perkara, tahun ini turun sekarang jadi 402. Jadi secara umum kita bisa melihat adanya peningkatan kualitas kecelakaan, jadi jumlah korban yang meninggal dunia. Untuk kejadian kecelakaan kita lanjutkan bahwasanya karakteristik kecelakaan yang terjadi di Kota Bekasi itu pada umumnya disebabkan pertama adalah faktor kendaraan yang tidak layak, yaitu remnya tidak sesuai standar atau belum, kemudian lampu kendaraan tidak menyala pada malam hari dan lain-lain. Ini kita banyak menemukan sepeda motor yang mencopot lampu rem belakangnya sehingga tidak terlihat pada malam hari, juga menjadi penyebab. Kemudian yang kedua adalah faktor kondisi fisik pengemudi yang tidak mampu menguasai kendaraan yang sedang dikendarainya. Seperti contoh, pengemudi memaksakan diri mengemudi dalam keadaan mengantuk, ini juga banyak ditemui. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan terkait dengan lokasi kecelakaan. Banyaknya lokasi black spot atau daerah rawan kecelakaan di Kota Bekasi, antara lain di Bekasi Selatan sendiri, yaitu di Jalan Ahmad Yani, kemudian di Bekasi Utara dan Medan Satya, itu di Jalan Raya Sultan Agung. Untuk Bekasi Timur dan Bantar Gebang, ini juga terjadi banyak kecelakaan di Jalan Siliwangi. Waktu kecelakaan yang terjadi di Kota Bekasi, kita bisa membagi beberapa kelompok waktu, yaitu subuh dari jam ke jam 06 itu sebanyak 119 kejadian. Kemudian pagi hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu sejumlah 149 kejadian. Naik ke siang hari dari jam 12 sampai jam 18 sampai jam 6 sore sejumlah 165 kejadian, dan sore hari atau malam hari dari jam 8 sore sampai ke jam 12 malam sejumlah 150 kejadian. Hampir rata banyak kejadian terjadi pada siang hari jam 12 sampai dengan jam 18. Ini